Doa pagi. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, di pagi yang indah dan sejuk ini, kami mau mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami. Semakin hari, kami akan semakin baik, bukan karena kekuatan kami, melainkan oleh kuasa Roh Kudus dan oleh firman-Mu yang berdiam di dalam hati kami. Firman-Mu sungguh merupakan pelita yang sejati bagi langkah kaki kami. Sabda-Mu sungguh merupakan terang bagi jalan hidup kami. Ketika kami merasa tak sanggup untuk mengampuni, maka kami diingatkan bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami. Ketika kami merasa sulit memberi, maka kami diingatkan bahwa semua yang kami miliki merupakan anugerah pemberian-Mu. Ketika kami merasa kesepian, maka kami diingatkan bahwa Engkau pun pernah disangkal oleh murid-murid-Mu. Ketika kami merasa ditolak, maka kami diingatkan bahwa Engkau pun sering ditolak. Sungguh, hati kami merasa terhibur dan kami sangat dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan, siramilah firman-Mu yang telah tertanam dalam hati kami, sehingga suatu saat akan menghasilkan buah, bahkan berbuah hingga 100 kali lipat. Bapa, dampingilah kami di sepanjang hari ini. Biarlah tangan ini senantiasa kami gunakan untuk bekerja buat Engkau. Biarlah mulut ini senantiasa kami gunakan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kaki ini senantiasa kami gunakan untuk melangkah di jalan-Mu. Bersama-Mu, Bapa, kami mau menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, bukan karena kami tidak memiliki masalah dalam hidup ini, namun karena kami memiliki Engkau yang merupakan sumber sukacita sejati bagi kami, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.